CJ-F-17 Thunder adalah pesawat jet tempur ringan multiperan yang bisa dioperasikan pada berbagai kondisi cuaca yang pengembangannya merupakan hasil kerjasama Chengdu Aircraft Industries Corporation (CAC) dari China, Angkatan Udara Pakistan, dan Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Penamaan JF-17 Thunder adalah versi Pakistan, sedangkan JF singkatan dari Joint Fighter, dan menurut versi China pesawat ini disebut dengan nama FC-1 Xiaolong yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Fighter China 1 Fierce Dragon. Menurut beberapa literatur, pengembangan JF-17 Thunder dimulai ketika Pakistan menandatangani kesepakatan dengan China untuk merancang sebuah pesawat jet tempur baru pada tahun 1995. Awalnya pesawat ini dinamakan FC-1 Super 7, namun pada tahun 2003 namanya diubah menjadi JF-17 Thunder, dan prototipe pertamanya menjalani uji penerbangan pada 25 Agustus 2003 dan mulai dioperasikan 12 Maret 2007. JF-17 Thunder bisa disetarakan dengan pesawat F-16 Fighting Falcon buatan AS. Angkatan Udara Pakistan menggunakan pesawat ini untuk menggantikan armada Mirage F-7 dan A-5 yang sudah dianggap uzur. Pakistan berencana untuk memiliki 200 hingga 250 unit jet tempur JF-17 Thunder. Jika Kementerian Pertahanan Turki setuju, Turki akan memulai negosiasi resmi dengan Rusia untuk beralih dari jet tempur siluman F-35 ke Su-35. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, harian pro pemerintah Turki Yeni Afak melaporkan bahwa Sekretariat Turki untuk Industri Pertahanan (SSM) meminta MSB, Kementerian Pertahanan Turki, untuk secara resmi mempertimbangkan kemungkinan pembelian Sukhoi Su-35 Flank ke Rusia. Menurut Scramble Magazine, itu akan memulai negosiasi resmi dengan agen Rosoboronexport jika militer menyetujui proposal tersebut. Permintaan ini jelas mengikuti penghapusan Turki dari program F-35 bulan lalu ketika Turki menerima batch pertama sistem rudal pertahanan udara darat S-400 dari Moskow. Dilaporkan oleh The Asian Nation sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 17 Juli bahwa keterlibatan Turki dalam program F-35 menjadi mustahil. Sayangnya, keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia membuat keterlibatannya yang berkelanjutan dengan F-35 tidak mungkin. F-35 tidak dapat hidup berdampingan dengan platform pengumpulan intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuan canggihnya. Amerika Serikat telah secara aktif bekerja sama dengan Turki untuk menyediakan solusi pertahanan udara untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara yang sah, dan administrasi ini telah membuat beberapa tawaran untuk memindahkan Turki ke garis depan untuk menerima sistem pertahanan udara Patriot AS. Turki telah menjadi mitra lama dan terpercaya aliansi NATO selama lebih dari 65 tahun, tetapi menerima S-400 merusak komitmen semua sekutu NATO yang dibuat satu sama lain untuk menjauh dari sistem Rusia. Ini akan berdampak buruk pada interoperabilitas Turki dengan aliansi. Amerika Serikat masih sangat menghargai hubungan strategisnya dengan Turki. Sebagai sekutu NATO, hubungan kami berlapis-lapis dan tidak semata-mata fokus pada F-35. Hubungan militer ke militer kami kuat dan kami akan terus bekerja sama dengan Turki secara luas, memperhatikan kendala karena kehadiran sistem S-400 di Turki. Bulan lalu, Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengumumkan bahwa Rusia siap untuk menjual pesawat tempur ke Ankara, sementara Sergei Chemezov, CE Orostat, Rusia siap memasok Turki dan Turk Havapuk Kepleri, THK, Angkatan Udara Turki, jet tempur Su-35. Menurut Yeni Afak, jika MSB memberikan kata sepakat, Turki akan memulai negosiasi resmi dengan Rusia untuk beralih dari F-35 ke Su-35. Jika pendekatan Rusia tidak membuahkan hasil yang sesuai, pesawat jet tempur yang diproduksi oleh China dengan Pakistan juga akan dipertimbangkan.